Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Putra, NIM 0612-1382-02501, dari program studi pendidikan teknik mesin Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membuat video mengenai cara membuat program di aplikasi CNC Simulator. Dan tugas ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah praktik CNC yang diampuh oleh Bapak Elfahmi Dwi Kurniawan, SPD MPDT, dan Bapak Rudi Hermawan, SPD MPD. Baiklah, langsung saja kita masuk ke pembahasan videonya. Baiklah, langkah awal yang saya lakukan untuk melakukan proses pembubutan yaitu saya terlebih dahulu melakukan proses pembubutan bertingkat, dan selanjutnya saya teruskan masuk ke proses pengaluran. Setelah itu masuk ke proses penguliran serta membuat chamber. Dan untuk bubut bertingkat itu sendiri yaitu saya melakukan sepanjang 19 mm dengan diameter 12. Dan untuk selanjutnya saya masuk ke di diameter 20. Kemudian di diameter 17 itu sampai sebelum lengkungan. Dan pembubutan berikutnya dilakukan di diameter 17 setelah lengkungan. Kemudian naik di diameter 21,98, dan yang terakhir ke diameter 25,98. Baiklah, untuk proses berikutnya masuk ke proses pengaluran. Dan untuk pengaluran sendiri dilakukan sebanyak 5 kali pengaluran, yaitu pada diameter 6, kemudian di diameter 17, kemudian di diameter 5, diameter 9, dan terakhir di diameter 7. Langkah selanjutnya yaitu proses penguliran. Dan di sini sudah diketahui untuk kedalaman atau kisar dari ulirnya yaitu 1,5. Kemudian yaitu masuk ke proses pembuatan chamferan. Untuk menghitung nilai ulir itu ada rumusnya tersendiri. Selain itu yang ada perhitungannya yaitu di sini sudah terdapat lengkungan yang dimana sudah ada perhitungannya. Untuk perhitungannya sudah saya siapkan karena tadi yang sudah diketahui. Nah, ini untuk perhitungannya. Karena tadi yang sudah diketahui adalah panjang dari lengkungan ini yaitu 4,91, dan radiusnya yaitu 3,18, maka dapat kita masukkan rumusnya sebagai berikut. Perlu kita garis bawahi, jika kita ingin mencari lengkungan maka kita harus mencari nilai I sama K. Nah, dan di sini sudah ada perhitungannya. Dan di sini kita mencari terlebih dahulu nilai K. Dan perlu digarisbawahi bahwa nilai K itu setengah dari panjang lengkungan. Karena lengkungannya 4,91, maka dibagi 2 yaitu 2,455.
Dan selanjutnya kita mencari nilai I dengan rumus akar dari R kuadrat dikurang K kuadrat sama dengan akar 3,18 kuadrat dikurang 2,455 kuadrat sama dengan akar 10,1124 dikurang 6,027025 sama dengan akar 4,085375 sama dengan 2,02123. Seterusnya kita masuk ke perhitungan ulir. Untuk perhitungan ulir, yaitu yang pertama kita harus mencari nilai pitch-nya. Rumusnya yaitu 0,6 dikali kisar. Karena tadi kisarnya di atas 1,5, maka 0,6 dikali 1,5 sama dengan nilainya 0,9. Setelah itu kita mencari nilai X. Rumusnya yaitu P luar D luar dikurang 1/10 dikali K tutup kurung minus 2P sama dengan 12 min 1/10 dikurang 1,5 tutup kurung min 2 dalam kurung 0,9. 0,9 itu didapat dari nilai P atau pitch-nya sama dengan buka kurung 11,15 min 1,8 dan hasilnya didapatlah 10,05. Setelah itu kita masuk ke perhitungan mencari chamfer. Dan di sini ada perhitungan chamfer tapi sudah diketahui. Dan di sini sudah diketahui nilai dari chamfer itu sendiri yaitu 2 kali 45 derajat. Maka untuk chamfer tidak perlu dihitung kembali. Baiklah, kita masuk ke eksekusi programnya. Baiklah, langkah yang pertama kita masuk terlebih dahulu ke new project atau project baru. Kita checklist tanda hijau tadi. Setelah itu kita masuk ke pemilihan ukuran, dan di sini saya menggunakan ukuran panjang 80 untuk panjang, dan untuk diameter saya menggunakan 30 dan untuk cakram saya menggunakan 15. Baiklah, untuk langkah selanjutnya yaitu pemilihan turret, dan di sini saya menggunakan 026. Setelah itu saya menggunakan pahat nomor 098. Setelah itu pahat 103. Baiklah, di sini saya akan mengetik secara manual kode program yang akan dimasukkan. Mulai dari kepala program yang diawali dengan G50. Dan untuk S-nya 1000. Kita enter G28. G00. U0 W0. G40, G99, M08.
196. S540. M03. T0101. Z5. K71. Spasi U1 R1. U1 R1. G71. P300. Q400. U0,2. W0,2. N300. G00. X00. Z00. G01. X10. Z00. G01 X12. Z-1. G01. X12. Z-16. G01. X12. Z-19. G01 X20. Z-19. G01 X20. Z-22. X17.
X26. -60. S1000. S97, S1000. G00. X22. X6 Z-19 P200
min 27 P 2000 Q0 F2 5 x22 z-30 g75 75 R1 G75 X5 E75 Z-31 31 P2000 Q-1000 ini G75 R1 R1 G75 X7
Expul. T03. Putra undur diri, wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.